Inilah alasan kenapa kalian harus bangga dengan Pindad karena berhasil membuat tank di dalam negeri sendiri. Sebelumnya banyak yang belum terpenuhi ekspektasinya karena mengapa kita tidak membuat MBT saja sekalian daripada medium tank. Harimau sendiri memang memiliki spek dan kemampuan di bawah main battle tank. Namun demikian, tank ini merupakan jawaban untuk kebutuhan TNI yang memang membutuhkan medium tank dalam jumlah banyak untuk menggantikan tank 2 AMX dan Scorpion. Ukuran tank Harimau juga sangat kompak dan cocok dengan geografis Indonesia. Ingat, kemenangan tidak melulu soal ukuran. Di luar Indonesia, banyak negara yang mau membuat tank mandiri tapi tidak bisa. Mereka akhirnya hanya mampu mencampurkan alutsista yang ada, contoh saja Myanmar yang sampai mengawinkan SPH dengan turret panzer IFV. Gimana?